kita habis foto-foto tadi rame-rame, sekarang kita mau foto lagi di atas lampau. Kita mau foto-foto di paket hajar. Iya. Oh, ini anak-anak kalian. Tunggu kita di atas ya. Tunggu kita di atas. Iya. Iya. Ini baru segini ya nak. Siapa? Halo Putih. Sekarang kita mau naik ke tangga. Tangga tebing. Ya pakai batik, semangat. Apa? Kain. Beda. Beda. Masuk ke sana, guys. Nyampe, ya belum? Nyampe. Lihat ke sana. Halo guys, kita udah nyampe atas. Tapi banget atas mana? Atas sini. Mana? Tapi banget. Ayo bikin kaki. Ayo bikin kaki. Ayo bikin kaki. Ayo bikin kaki. Halo gak bu? Oke, kita sampai. Dadah. Halo guys. Jadi kita ke pagian apa ya? Kita lagi di rumah makan. Ini bis kita doang. Harusnya kita nyampe sini isya. Jam 6. Jam 6 terus sholat maghrib, sholat isya. Tapi jam 4. Jam 4 kita udah di sini terus sekarang enggak dapat makan karena makanannya belum ada. Nah, sekarang kita disuruh nunggu. Kita mau makan tadi namanya enggak tahu, Pak. Pokoknya ikuti keseruan kita terus, guys. Apa sih itu, apa sih? Petasan banting. Petasan banting. Kita coba ini ya satu-satu ya. Coba mau beli ini kita cobain. Ini namanya petasan banting, coba ya. Enggak, itu bukan petasan banting, makanan. Ini petasan, kalau kayak gini petasan samin. Ya. Siapa nih? Muncul dari mana ini? Bocil. Ini enak. Sale, enggak mau, udah. Itu sih Pak katanya mau beli brem. Udah beli banyak. Ini juga kayaknya punya. Ini pasti punya Firan. Ini pasti punya Ayu Ting Ting. Ini pasti punya Ayu Ting Ting. Ting Ting kacang. Ini Ayunya. Enggak nih. Ini Ting Ting. Ini Ayu nih Ting Ting. Ini kacang. Ini kacang. Ini benar nih kacang. Soalnya dia kayak dikacangin gitu. Ini namanya rambut nenek kalau tempat saya. Iya. Salah. Rambut nenek, Pak. Rambut nenek. Mau tunggu di sini doang. Nenek-nenek bedanya apa? Ini rambutnya nenek gaul, Pak, orang rapin, Pak. Ya. Saya ambil satu-satu. Satu, Bapak. Udah plastiknya lagi itu. Setengah aja ya. Kok ada yang hijau sih rambut neneknya? Bangun setengah aja. Setengah aja nenek ini emang sih yang suka mana. Ini gula. Nih, gini. Tiga ada yang
ini rambut nenek, ini neneknya gaul ya. Gua tawa kuning sih. Gua mau gitu. Enggak boleh. Karena bapak saya. Depan. Jadi makarun versi Indonesia ya. Ya kita coba. Ini makarun versi Indonesia. Udah nggak cukup. Nggak kuat. Main banget cok. Cek. Gulang gimana? Itu masih pintu nih. Gimana? Ini rambut nenek paling padat yang pernah ada. Padat banget. Berapa sih harganya? 17.000. 17.000 dapat? Kan tadi kurang ya? Kurang banyak. Ini ada gambar petasan batik. Mau cobain enggak? Ada kenangan enggak Bu waktu masa kecil Bu? Ini manis karena sering makan ini Ibu jadi manis. Coba. Coba. Ibu udah terlalu banyak gula. Ibu udah punya pabrik gula. Rambut nenek gaul, nanti. Lu mau nyobain enggak? Enggak, aku gak suka. Lu enggak ada kenangan buah kecil makan ini? Zaman dulu kayaknya enggak ada deh. Oh, zaman dulu belum ada, ternyata zaman Bu Neneng belum ada ini. Cuman enggak pakai begini-beginian. Cuman ya gitu-gituin tuh. Oh, cuman ini doang rambut rambutnya doang. Aja enggak kenangan masa kecil ya tentang nenek. Zaman bapak belum ada. Jadi kita beliin uangnya untuk beli yang kayak gini. Minyak sayurnya nggak kebeli. Kita coba sekarang. Gulanya doang ya. Enak. Masih manis. Sangat enak. Terima kasih. Abang sih. Namanya Harum Manis. Iya, Ibu punya kenangan enggak tentang makan ini? Punya lah. Coba Ibu cobain dulu. Terus tambah manis makan ini. Enggak apa-apa, Bu, biar suami Ibu semakin sayang. Oh, gitu. Ini kita dengarkan anak juga, saya. Ya. Terus kenapa emang? Oh, ini ais. Bukan ais. Ini rambut nenek gaul, Bu. Namanya Harum Manis atau bisa dikatakan sebagai rambut nenek. Tapi ini gaul. Nenek gaul rambutnya pink. Enak, padat kan. Hampir semua daerah punya ini. Ini you know, dan rasanya sama. Sama. Apa? Manis, hah? Karena peruk semua. Coba Ibu ceritain dong Bu masa kecil Ibu tentang ini Bu. Saya dulu suka ini, tapi nggak boleh sama ibu saya sering-sering begini. Kenapa? Sakit gigi. Bolong. Nah, gitu. Jadi jangan banyakkan beli ginian ya nanti. Dah. Kasih Bu. Ya, sudah. Ada yang bisa ini. Gimana? Itu belakangnya tong sampah loh, guys. Belakangnya tong sampah. Kamu kalau mau tahu ini makanan jadul, ini makanan favorit saya waktu kecil dulu. Waktu kecil sedulu ini namanya makanan rambut nenek-nenek. Ya, malah saya ditantang oleh Putih buat makan ini, tapi nggak semua. Tapi saya maunya semua, karena saya suka. Enak. Ingat masa-masa kecil saya dulu. Ayo, baik-baikan, mau ikutan.
Udah. Saya buat Indah. Enak, Pak. Mantap. Hai, guys. Jadi kita lagi berhenti di apa namanya? Tempat makan Lumpia Jawa Timur. Nah, jadi ini tempat makannya berlokasi di Kendal, ya. Ya, jadi ini makan kurang yang terakhir, ya. Nah, ini terakhir, abis itu kita langsung pulang ke rumah. Sebenarnya ini kita salah, ya, guys. Harus kita datangnya mandiri. Kita kebagian, guys. Iya. Itu anak-anak lagi pada makan. Iya. Review. Ini yang ini kayaknya lagi diet. Ini lagi diet. Siapa? Cina. Oke, Cina. Yang ini? Rasa makanannya gimana, Kak? Belum makan, oh, belum makan. Kita kejar. Manis dikit. Kalau makanannya? Makanannya ya lumayan lah, standar. Ya, standar lah. Standar nasional bukan? Hah? Coba. Halo, Kak. Lagi ngunyah, nggak boleh diganggu. Kita review bule, dia orang Tokyo. Bule, rasa makanannya gimana? Sambal. Ya, jadi sekian dari bule. Kita ganti ke pemeran utama kita. Enggak, kita ke babang tampan dulu, ya, guys. Hai, Kak. Halo. Enak enggak? Enak. Es tehnya gimana rasanya? Biasa aja. Oke, biasa aja. Ternyata di tempat makanannya semuanya standar. Oke, guys, sekarang kita lagi ada di rest area. Kurang tahu sih ini di rest area berapa. Waktu menunjukkan pukul 18.40, ya. Kita udah baru nyampe di sini. Okay.